Hi guys, welcome back to my YouTube channel dengan saya Dr. Verky. Kali ini kita akan membahas sesi Q&A yang terakhir ya, yang mengenai apakah penggunaan krim racikan boleh menggunakan produk Galvanic Spa ya. Karena saya tahu banyak di antara kalian yang takut ini kontraindikasi gitu ya, nanti nggak boleh nih, nanti hasilnya tambah buruk ataupun nggak ada hasilnya ataupun yang ketakutan-ketakutan lainnya. Nah, jawabannya seperti ini teman-teman ya. Secara teorinya, alat AgeLOC Galvanic Spa itu teman-teman, saat kita gunakan di wajah ya, dia itu meningkatkan penyerapan apapun krim yang kita pakai. Serum krim itu akan menyerap 70% lebih baik daripada saat kita hanya menggunakan serum ataupun krim itu sendiri. Jadi kalau kita tanya apakah boleh, ya sebenarnya nggak ada masalah. Justru krim Anda, krim racikan Anda akan meningkat efektivitasnya. Cuman yang kita perlu agak pertimbangkan lagi adalah krim tersebut ya, kalau misalnya ada kandungan bahan-bahan yang kurang baik, nah itu juga akan meningkat 70% lebih baik. Ya, jadi kalau kita bilang kurang baik, ya akan jadi lebih kurang baik. Tapi kalau yang baik, justru akan menjadi 70% lebih baik lagi. Oleh karena itu, bukannya saya tidak pro untuk krim racikan, boleh aja. Asal kalian merasa cocok dan kalian ngerasa bahannya itu aman digunakan untuk jangka panjang, it's okay. Tapi, kalau kalian ingin yang lebih aman dan lebih baik lagi, mungkin kita bisa mengconsider untuk menggunakan yang lainnya. Tapi yang pasti, apapun itu, gunakan Galvanic Spa boleh banget berbarengan ya. Semoga video saya kali ini menjawab ke pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bila Anda ingin berkonsultasi, silakan klik link di bawah ini. Bye!